Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah interaksi antar pribadi akan mempresentasikan tentang self-presentation strategies, yaitu ingratiation. Sebelum kita membahas ke materi, berikut ada nama-nama anggota dari kelompok 1 ya. Nah, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang self-presentation. Apa sih self-presentation itu? Self-presentation adalah presentasi diri atau sering juga disebut sebagai manajemen impresi atau impression management. Merupakan sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh setiap individu untuk mencapai sebuah citra diri yang diharapkan. Presentasi diri ini juga bisa dilakukan oleh individu atau juga bisa dilakukan oleh kelompok individu atau tim atau organisasi. Apa sih ingratiation itu? Ingratiation dicatat sebagai fenomena presentasi diri yang paling ada di mana-mana. Strategi ini berkaitan, pertama dan terutama, dengan gagasan bahwa orang lain menyukai kita atau memiliki kesan baik terhadap kita. Dengan kata lain, seorang individu ataupun aktor yang menerapkan strategi ingratiation akan terlibat dalam presentasi diri yang akan membuat orang lain mengaitkan gagasan menjadi disukai oleh aktor. Namun, kami juga memiliki pengertian lain, yaitu ingratiation adalah orang yang suka memuji atau menjilat. Dengan kita memuji orang lain, kita berharap orang tersebut akan luluh, dan ketika seseorang tersebut sudah senang mendapatkan pujian, harapannya adalah mereka bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, di sini kami juga punya contoh dialog dari pengertian ini ya. Eh kamu, udah lama gak kelihatan nih, makin cantik aja. Hahaha, biasa aja. Seriusan, sekarang kelihatan makin bening, kurus, terus cantik lebih dari sebelum-sebelumnya lagi. Ah, kamu mah ada maunya ya. Sok, apa yang bisa aku bantu? Tahu aja nih, aku boleh pinjam uang 50.000 gak? Janji deh besok aku balikin. Santai aja. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayangkan contoh hari pengertian tadi? Strategi ini juga bertujuan untuk membuat seseorang disukai dan tampak menarik di depan orang lain. Yang akan dilakukan seseorang dalam strategi ini adalah untuk melihat hal apa saja yang disukai oleh audiens dan memunculkan image tersebut dalam dirinya. Nah, yang terakhir, kami memiliki contoh video dari ingratiation. Selamat menyimak. Wah, gue sih jadi lo nih ya, Lan. Gue semangat banget tuh buat ngambil beasiswa ke Romania. Oh ya, Nadine. Om mau tanya sama kamu. Kalau sekarang ini kamu jadi Wulan, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku jadi Wulan, aku balik lagi ke Romania. Dan aku janji di sana aku lebih fokus dan lebih giat belajarnya. Karena buat aku, kebahagiaan dan kebanggaan keluarga itu adalah segalanya. Tuh sayang, Nadine saja setuju sama papa. Sebenarnya Nadine, Om itu sudah bilang begitu sama Wulan. Ya, cuma impian itu memang harus dikejar, ya kan? Setuju aku, Om. Setuju banget. Kalian semua udah paham kan tentang materi ingratiation? Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menyimak.